Salah sing mikir, mungkin salah mikir. Biasa mawon. Ampun kecewa, mereka jadi wali. Jadi syaratnya hidup itu memang harus kecewa. Gak boleh hidup mulus terus. Jadi latihan itu orang soleh. Kata Imam Ghazali, ahalul halal ma'un nazalan nasamat. Yang paling halal adalah air yang turun dari apa? Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bener sadonga iki ya niku kuwarat. Coba nek tertarik pangeran, habis kadang tertarik apa? Ini mati mau. Ketika Imam Ghazali di antara syarat tobat itu ada banyak. Jadi iki betul mendogo. Tapi bener tak dibusan dia wadah iki. Kula cerita seringan dina mawon. Acara ini Mbah Qurani, Mbah Berdon 6 bulan yang lalu matur tengkul. Terus kayaknya agak mungkin dibatalkan karena siji lawan tipu alat. Yang jelas putunya tak ikut kiai. Pertanyaannya secara peke, ngomong gitu kiai itu boleh apa enggak? Tapi jawabnya itu ya jus cuma antara orang. Boleh tapi apa? Ngobrol. Karena Qurani termasuk fanatik peke. Kalau nggak ada ibu sepuh, jadi kalau yang undang saya tidak pernah sepuh itu hukumnya memang haram, karena saya meninggalkan kewajiban. Berarti yang bisa undang saya harus kewajiban yang di atas saya kewajiban hormat ibu. Dulu Uwais Al-Qurni itu menangi Rasulullah SAW. Bacanya Uwais Al-Qurni, jangan salah arafat. ya, disukunin roh nama Uwais Al-Qurni itu menangi Rasulullah SAW, tapi beliau tidak sempat sowan sama Kanjeng Nabi karena ibunya itu rewel. Kalau mau ditinggal sowan itu nggak boleh, padahal tetangganya semuanya sudah sowan Rasulullah SAW, tapi beliau temani gurunya itu juga berdasar panduan Rasulullah SAW. Justru barokahnya itu Uwais Al-Qurni jadi wali. Yang teman-temannya sudah sowan Nabi tentu ya jadi wali karena sahabat. Yang Uwais Al-Qurni bahkan disifati Nabi khairul qurun Uwais Al-Qurni, sebaik-baiknya qurun periode adalah Uwais Al-Qurni. Itu diantara jadinya wali itu karena terhormatan orang tua itu. Jadi peringatan itu, di Sengundang Pulau nggak pernah sepuh, itu haram. Karena sepuh itu bisa karena keluarga, karena guru, umur nggak masuk, umur nggak masuk. Ayah apa saja. Tapi saya ingin cerita yang ringan-ringan sama ini. Jadi kalau dalam tradisi Quran, karena kita hormat takaman Quran, itu sering diungkapkan Allah, Fadkuru ala Allah ta'alakum. Kamu harus ingat sisi-sisi nikmat. Jadi hidup itu nggak boleh ingat sisi-sisi masalah itu nggak boleh, tapi ingat sisi. Bahkan Imam Ghazali punya satu contoh yang ekstrim. Kalau kamu nggak ada yang percaya, nggak punya uang, tidak percaya, nggak percaya, tetangga yang percaya, disuruh datang ke kuburan, disuruh bilang begini, semua orang yang mati itu punya keinginan satu, yaitu kembali hidup. Itu keinginan orang mati seluruh dunia, termasuk Bernon. Ini hanya satu, ini apa? Dan Anda punya nikmat yang begini-gini seluruh orang mati di dunia. Keren apa enggak? Keren. Kita harus support. Jangan support orang yang percaya, nyanyi rapayu, bukan rapayu. Jadi politik itu sudah gagal. Apa saja gagal? Datang ke kuburan, supaya ingat punya nikmat yang begini-gini seluruh orang yang mati di seluruh dunia. Mulai Nabi Adam sampai sekarang. Kita punya nikmat itu, yaitu nikmat hidup. Keren loh. Jadi hidup tuh keren. Nanti kalau mati juga keren lagi, karena mati oleh Islam dianggap akhir dari segala keburukan. Islam itu mengajari kita, hati-hati dari penyakit itu dari Islam, karena ikhtiar. Percaya diri juga Islam, ya, karena kalau sampai mulai melarat, nggak percaya diri ketakutan, apa gampang mati. Ya sudah, sama nilai yang ketakutan apa yang percaya diri. Tapi percaya diri sama dapat diambil. Ketakutan ikhtiar, hati-hati sama ketakutan juga. Ini sama nilai mana? Dan saya mau cerita tentang hal-hal yang ringan menjadikan kita sama Allah Subhanahu. Dulu Rasulullah SAW mengajarkan kita Allahumma ahli lima tanah tua ayat kairan, batal berani tanah tua batu kairan. Bagian doa disebut Allah menahil ayat dan dia jangan tanah itu kairan. Walmo taruh asan minumulin syar. Jadi Nabi itu melatih kita optimis. Kalau kita hidup jangan saja menambah kebaikan. Kalau tidak baik ya ingin tobat. Itu caranya adalah hidup. Dan kalau kita mati, itu juga sarana. Karena dengan mati itu kamu udah bisa nakal lagi. Berarti hidup kamu mati sama-sama apa? Sama-sama keren. Sebab itu dalam Islam itu ya, kalau ibadah ya kita sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dari rohim. Karena Islam itu tidak pernah takut hidup, juga tidak pernah takut mati. Kalau hidup ya dianggap potensi ya, datang dikit-dikit, tambahan amat baik. Kalau mati berarti rohat tadi untuk isar yang akhir dari segala kebutuhan. Sehingga dalam tradisi kiai-kiai saya berkali-kali bilang orang preman mati apik dia sampai semua orang nggak bisa sepakat. Wah sukses ini yang apik, mana kayak semua. Akhirnya kiainya bilang saya kiai sampai besar itu jadi preman. Tidak boleh ngawatan apik, banyak apik. Jadi kiai itu ilmunya banyak, tapi ada sahabat kan. Banyak sampai nggak jadi banyak kiai. Saya ini mondok mulai kecil sampai sekarang belum pernah dulu. Bantah wong yang mojokin aku terjemah, itu kan lain. Kalian bantah bahasa John, saya urut. Saya itu dulu, dia itu wakil pelosok lalu mobil sarang. Saya masih mobil sarang. Saya taruh sarang, masih mobil pelosok. sekarang. Saya pas itu manusia. Saya tahu kalau beliau itu sudah putus. Tapi kalau debat saya sampai sekarang itu gak jelas. Karena debat peke itu mau pinter-pinteran ngomong. Jadi kalau debat peke itu memang repot. Karena sisi pandang peke itu banyak. Sama tak ajarin caranya debat peke. Saya punya sekian contoh karena saya ngaji banyak. Nabi Isa itu kalau orangnya ceria sekali. Pernah ditegur sama Nabi Yahya. Mali aro kadohikan, kaan naka amin tamim makfilah. Saya melihat kamu kok selalu senyum ceria, seakan-akan tidak ada adabnya Allah. Terus Nabi Isa balas ke Yahya, Mali aro ka'abisan, kaan naka ayis tamim rahmatillah. Kamu kok rengut terus, kok yang dunia kurang rahmat. Jadi kamu milih mana? Senyum terus atau merenggut terus? Partainya hanya dua, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit itu ketakutan itu bahaya, karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede. Meskipun harus hati-hati, tapi harus tetap pede. Dengan demikian imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu. Semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Pak Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu sama masih ingat, ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya ada berani sama cucu-cucunya. Saya masih ingat Pak Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali menerima asas tunggal yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita ya, mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara sehingga NU menerima asas tunggal. Itu saya masih ingat karena Bapak dulu perwakilan dari NU cabang Klasen. Beliau pernah mengundang Mbah Ahmad Siddiq di sini, zaman itu zaman Pak Deh, zaman Pak Deh ikut mengundang ke sini Bapak saya. Itu saya menangi beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar bin Arabi. Jadi saya ini duriannya Pak Umar bin Arabi sama dengan keluarganya Pak Hamid Basirwan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangilan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangilan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau banyak ulama ketika kita diserang Jepang. Saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem, karena saya santri sarang, bangun misi di Lasem, saya ikut di Lasem, karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat Ghulibatir rum fi adunal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin billahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan apa? Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab Samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab Samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi itu orang Islam ikut susah karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab Samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lho balamu jute duwe kitab jarene dihubungan sampai langit, nyatane perang keok paling kon ya podo. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun, Fibit di sini. Ya kira-kira 3. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat. Jadi ngartikan 3 itu ya 3 betul, sehingga beliau masyhur itu. Cara Jawa totoan kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 unta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, "Lho ndak. bid'u itu mabena salah silatis itu 3 sampai 9. Kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah. Taruhannya ditambah sampai 100 tahun. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun, tapi nunggu 9 tahun. Kemarin jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan salah. Zaman sebelum ngaji saya sampai sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasab apa? Mansuk. Dan taruhannya Abu Bakar tidak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi tabiun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang itu rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andaikan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani, karena ini ahli kita kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah paham, senangannya terus bully. Nah, itu semangatnya pasti kasut. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika orang Romawi yang punya kitab samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut bunga. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq, saya dengarin, ternyata betul. Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah, pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi Indonesia, orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia, yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Ujungnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbak Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbak Abdul Azim, sama-sama sampai Mbak Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan di celuk gus repot, narah orang alim rapantes, nak beling rapantes, salam template 1 sewu jaluk suwargo, kok mentalah nih 1 sewu jaluk, kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga itu nggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa tuh, 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template, malah nggak mungkin masuk surga. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean nggak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau tanya bapak kamu siapa, jawabannya sama Nabi Ibrahim. Udah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti, karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sama ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah, saya itu kalau ngaji ya kan biasa belajar itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi Miftahul Jannah la ilaha illallah, kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak tahu kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi ada teman saya suruh neraka kunci. Karena gak ada pintunya. Terus kamu tahu, memangnya mau kesana? Karena gak punya rencana tahu neraka. Nah, nanti di antara sapanya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi, ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka, supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga punya aturan fikih. Jadi betul, tidak ada. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama nanti kita syafaatnya Quran. Ada orang itu beling, beling itu fasik. Itu dia hafal surat Tabarok, hafal betul. Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh nggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh nggak? Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flashdisknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma, jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamu, kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamu? Wah ya tidak berani ya. Tapi orang itu nakal, harus saya mungkin. Tapi kata orang tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada alasannya ya ikut. Kalau bersedia ikut jadi alasan. Kalau jadi alasan pasti kronina. Kalau santrinya dimenangkan. Makanya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Al-Baqarah datang tuan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Al-Baqarah? Saya ada di situ. Menurut aturan orang juga boleh injek-injek Quran. Kalau dia nunduk saya, nunduk itu, nunduk Quran. Itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngedikan gini ke surat Al-Baqarah. Ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Sayyid Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, "Waman Nabi Yuka?" Atau jawabnya, "Nabi kamu siapa?" "Saya ini Nabi." Ya kan? Nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, baman abuka, jadi repot kan? Makanya ada kiai guyon kalau ditanya, merok buka. Saya ini guru tauhid sebelumnya. Saya ini ngajar umul baru. Kamu tanya merok buka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik. Ada ashabu Malik, rojulun ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir merok buka menabuka. Imam Malik datang. Ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kamu bedai gak sopan. Nah, kita berharap barokah sama ngaji nanti itu. Malaikat orang sungkan gitu. Jadi dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Taslahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Wa ana iskiyahi Mungkar Nakir copot tidur bedek. Iku derjeger kalau tanya ana santri piye. Lho isen wis kiai dihanjuri Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan, itu nang santri piye. Nah jawabannya gampang, karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali, ini ceritanya ada di kitab Nurul Dolam. Sama lihat di kitab Nurul Dolam, karangannya Senawal kan. Sayyidina Ali itu ya, andai kan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh ngapain. Dia itu mantap sama Umar, orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Mungkar Nakir? Penasaran. Karena perangnya Umar itu berlanjut gak gitu, artinya minta ya Allah saya minta kasab karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasut dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu jadi kasut itu kadang penting asal berbaik loh betul bahasa kali Nabi kadang la hasada illa fisnatain itu Nabi bahasakan yang hasad biasanya aja yang nasib aneh khobtoh itu kan gaya-gayaan sebagai ulama aslinya Nabi ketikanya itu la hasada illa fisnatain ulama yang ganti itu namanya khobtoh oh Nabi sendiri nyebut hasad loh kamu tafsiri khobtoh ya hasad ya hasad udah ada satu tawil pokoknya gitu kalau sama-sama gak percaya gak apa-apa itu aja perrepot karena teman gak percaya kemungkinannya dua satu gak ngerti dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayo kalau tidak aliman apa kita kan saling mengikuti ngapain hasut biasa aja akhirnya si Dinali kasut pas Umar bangun selama mati kan bangun selama meninggal kan Mungkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang itu digambarkan si Dinali matanya itu kalkidil kayak apa kendil yang menangak seru Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar sebenarnya bukan wah ini pasti takut ke Umar biasa ternyata enggak, Umar malah panik wah ini Mungkar Nakir kamu tahu menghadapi siapa? kamu itu menghadapi temannya Ahab al-Khalil yang dihadapi Umar bukan dia kamu tahu kalau saya ini teman kekasihnya Allah jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Bejon tapi nanti risikonya Mungkar kita itu Bejon siapa? Nah itu masalah ya makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama di langit sudah mulai makanya dulu ada orang yang saking senangnya berpikir tanya apa saja karena saya berpikir ajilan itu aman karena beliau populer makanya program kita harus populer dulu di langit nanti kalau dicatut oleh santri-santri gak apa-apa kalau gak populer nanti jadi itu siapa? Salah ya Umar itu yang dibanggakan itu kamu tahu saya siapa? Ya gak tahu saya ini temannya kekasihnya Allah temannya Muhammad ya Muhammad Rasulullah mikir waduh repot udah di dunia aja gitu kan temannya presiden temannya panglima apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin di dunia aja bilang temannya presiden menteri orang udah takut apalagi ini temannya Sayyidul Awalin yang Mungkar Nakir terus konfirmasi sama Allah gimana ya Allah ini demi sebenarnya jalannya temannya bukan dia makanya sama Allah dibilang ya bu sama seorang seperti itu yang sopan terus semenjak itu Mungkar Nakir itu gak selalu berpenampilan seperti itu sangat jadi semoga itu konsisten sampai nanti jadi kamu kalau ingin gak takut Mungkar Nakir jadi wali karena sarannya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam jangan semuanya kena pertanyaan dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi siapa? Kalau kan terjadi aneh jadi makanya ketika Sayyid Muhammad semua ulama gak ada am kecuali ditaksis kecuali sifatnya Allah misalnya bikul disein alim ya benar-benar bikul disein tapi kalau am semuanya pasti ada taksis meskipun dalam kawarong hadasah biasa misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu mas nangguin wopo itu lapor aku gak mau mas mesti aku seneng sama lapor ibu dia uben wayo wah langsung jadi aku wae mesti aku wae maksudnya ketua libur padahal kalau ngomong mas sampean ingin apa saja tak dukung terus sampean bilang pengen duit ibu wayo kira-kira setuju enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab wah senang omahku gak apa-apa anggap ya omahmu dewe terus lo berlaku kamar jadi tidak ada am kecuali di atas artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Mungkar Nakir itu pasti ada am yang di atas itu pasti gak dialami para ambiya para awliya karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kemudian saya yang mau cerita supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini. Tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani, Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya penemu beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi, karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada, karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena secara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit tidak ada perannya. Ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita, tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebenarnya saya kamu katakan misalnya itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi, karena tadi kata Mbak Virjon, ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah, secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekh Khalid. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekh Khalid. Kalau itu berarti kan Gus Virjon, Ahmad, Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekh Khalid. Syekh Khalid itu pernah ngaji langsung sama Said Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang arahnya Anatul Talibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya, karena syaratnya jadi mbah itu mengalah. Jadi kalau beliau mau saya dulu bisa banyak. Wah, itu bahaya nggak balik. Jadi datanya yang dikasihkan sama cucunya. Makanya Abdul Muttalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dari saya banyak. Sebenarnya Abdul Muttalib itu sudah sering dapat wangsit, karena sahabat-sahabat nabi sudah dapat protes, bukan nabi sudah dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muttalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi Nabi Muhammad. Senengnya bukan main Abdul Muttalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin sampai rasa protes yang jadi wali kok cucunya. Dulu Pak Ahmad Basirwan itu kalau Pak Ahmad Siddiq kesana, Pak Ahmad Basirwan kalau manggil Pak Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan. Apa ya gara-gara itu? Kalau itu masih berlaku, ngalah. Kayaknya masih, hawannya masih. Hawannya masih. Karena namanya tren-tren langit masih gitu kayaknya. Masih. Ya, tapi banyak tetap berbicara tentang kesadaran. Tapi memang sebaiknya mbah itu lego. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min duriyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana jawatu Ibrahim wa bisyarat wa Isa. Aku nganti ngene iki baru kae dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tipe teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya putu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Ini bahas jadi wali di sini. Aku bebas. Cocokan. Nah, kenapa saya akhir-akhirnya gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman, tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, boleh naik kelas sedikit. ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon tadi, guyon saya itu lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu senang ngebis, bukan karena saya dapat nyambut, tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang gak kenal, tapi sekarang ya gak susah, banyak yang kenal. Dan saya lagi gak minta ijazah, gak tahu foto. Mau dibenci itu manca Rasulullah SAW. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya, nggak tahu saya itu madzhab dari mana. Ya madzhab milenial yang cerita ini tidak baca ya biar dapat, karena ini kenangan saya sama Pak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbak Abdul bin Umar, berarti abahnya Pak Hamid, karena mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Pak Hamid itu Hamid bin Abdul bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Pak Hamid siap hall di Lasem itu rawuh, dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem itu, beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior itu. Beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Khulibatirum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang, bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Bayoma ini ya frohul. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Lala kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita ada mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya bener apa enggak, sudah aman, apa aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Karena ya sengaja, ya biasa maksud. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah memang benar-benar salah. Ya itu enggak apa-apa, bisa dimaafkan. Karena mesti sange wong goblok salah yang terus. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dan ini. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraat ashabah wayah sibu, mesti diulang lagi wayah sabu. Karena qiraatnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau cek bulan piling. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim-alama. Ya tepat-tepatan sebenarnya. Karena memang ya sapaan seperti itu. Misalnya kufuan. Kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kufuan. Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraat ashabah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab Sahih Dinali dan Mushaf. Sama tak ajari latihan sapa, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya makanya sama orang goblok itu respect. Jadi orang angel itu angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok. Jadi saya mau orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel, barang angel harus dihindari. Makanya saya insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu udah gampang gitu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang menonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin mau keplorok. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter, karena sudah tahu cepet kok. Turun di pasar kena opung mana. Sama juga gitu. Alim tafsir, alim fikih, cara ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Makanya kalau nu burono ngono tok. Tadi dinasihati Mbak Virjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbihul Fuadu karangannya Said Abdul Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jawabnya Said Abdul Haddad itu unik. Innama azumu Allah. Mereka sebenarnya menghormati Allah. Cuma butuh saran dan itu saya. Jadi saya tahu sama semua itu mencintai Quran, mencintai Sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma saman kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau lihat di mana korban ngomong. Bangganya di mana? Coba sama misalnya ngasih tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkemnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya ada ndak kuat. Untuk jadi alim tafsir itu harus beli kitab. Saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrul Rozi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrul, belum karangannya ulama modern, Imam Syafi'i. Itu berapa jilid? Itu juta. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraisy Syihab namanya Faidul Bari fi Syarh Bukhari. Pak Quraisy Syihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau, beliau ngasih hadiah saya. Wah, itu harganya rapat. Enggak kuat, kadang di Indonesia enggak ada tuh. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Dari kesulitan itu, sekian ngaji ikut. Kalau nggak paham, dirukun rekamannya sudah. Pinter mana sampai nama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan? Makanya nggak boleh orang bilang, wah goblok reso tafsir gue wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kiro akhawil muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam. Termasuk darani zaman goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. Ngidari angel ibu. Pinter. Berarti wong bodoh. Pinter ya sudah. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah terus jawabannya. Terus keren saya itu gimana? Terus mereka kurang ajarnya gini. Kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Gue nak ngaji Gus Baha itu nonton. Tapi orang paham, orang nyala nakal ya, mau dibuat orang mau cepat mana gak paham. Orang nyala lu ketis ngeliat itu, bukan. Masya Allah, nabilan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi. Jadi kalau nggak paham, lu kadang nggak nyala no utak ya, kalau mau misalnya, mau mari mikir harus jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, berdoa. Paham. Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzhamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sendiri. Sama, orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang korekonya gampang. Ini swargo kan akhirnya banyak-banyak. Coba kalau kamu nerokok. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu tolak. Da'watul mazlum la turaddu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Enggak bisa kalau dongo nusuk kan. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sing aran Fakhrul Rozi itu bulatnya bukan main. Karena dia alifil safat. Bulatnya Mas. Sudah itu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain sebelum dibuli Sawi, percaya Sawi itu ada nih, itu Maliki rasa ribet. Sudah itu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tobari susahnya, belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel, kayak istri sampai. Alhamdulillah enggak. sama sekali. Allah sudah mengingatkan bahwa ini bahaya kalau punya istirahwat. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Tapi alhamdulillah kitab saya agak terbakar, aman. Saya teruskan. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati, sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa suntuk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir dulu, tolong PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid, meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang itu, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih itu kalau ngaji, itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbak Virjan. Dulu itu musuh saya, karena saya manggil Anwar, beliau manggil Koso. Tapi tahu-tahu kalah kuat, terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat. Ada tahkikul manat, ada tangkihul. Tangkih itu kira-kira gini, lafaz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Teman harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah SAW. Ya karena ini menghormati Pak Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim, nggak perlu jadi orang alim, tapi susah. Sudah ngidari susah itu pinter, sudah itu aja. Jadi orang alim susah, beda dari barang susah, pinter. Berarti orang tidak alim, pinter. Nah, meskipun tetap, itu pegangin sampai mati. Jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali. Kalau orang alim kalau mau masuk surga, itu sama Allah nggak boleh. If kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampai tidak bisa kembali. Saya punya rencana. Pokoknya mau masuk. Boleh sampean paduan balik raro. Berat jadi orang alim itu. Ya saya teruskan ya. Ada tangkikul manat. Ja'a arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqtu imraati fi nahari Ramadan. Ya sebenarnya saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Gak ada kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti ini. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Enggak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu apa? Pertama ngasih makan apa? Itu rokok bahkan pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya. Sekarang langsung puasa. Wah nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60, kasihkan siapa harus? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar. Mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak, karena hiburannya hanya itu. Om Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu, ini sanatnya mutasil. Akhirnya sudah, sanksinya kan tadi ya, itu rokoba atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atlahu juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, soal Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hatu hurmati Ramadan bihuri udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'i. Jima itu zina. Kan hukumnya jaiz. Nah, sekarang makan hukumnya jaiz. Harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Lah alhamdulillah Imam Syafi'i enggak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang Syafi'i sudah punya khilah kalau itu minum dulu. Ya, biar istornya pakai minum. Lah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilah. Itu ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masih Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus ya punya salah, namanya manusia akan punya salah, entah cangkrut apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah, tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu nggak kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan dulu saja, saya ini punya sekian cara untuk nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah, karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah, kita bul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan, gampang. Kalau langsung makan kan kayak hatku hormati Ramadan biwari udrin sarian. Aku langsung mau jebera suan Mbah Virjo. Sudah status saya Pak Musafir. Sudah berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Mulai pergi sudah. Sudah musafir. Saya nggak tahu nanti malaikat tertarik berbuki gagal. Tapi itu ada khilafnya asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sampean nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Itu yang Israiliyatnya akan seru. Gudiken dikubur ke kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, nah, warasatul anbiya nggak boleh. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya brondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik tuh omelan. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga, tenang saja. Omlayan ya bukan. Sangking mangkalnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi atas sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi atas sautin atau dengan 100 cambuan atau mi atal dikhtin atau mi atal apalah sesuai konteks zaman itu. Kau namun dipencut tuh pencut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang itu lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika tukhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja, ambil saja sudah 100. Iku pengeran, sing waring akali ngono pengeran. Tapi syaratnya sholat. Syaratnya sholat. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadikatisan fadrib bihi wa. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf. Ini cerita terakhir. Ini sudah sama, jangan awal dah. Sudah. Terus pengumuman tadi yang enggak pernah sepuh tentang saya itu haram. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas enggak umur. Umur sampean menangkap itu. Tua-tua yang serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Oh, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaannya. Tiap hari ditanya, oh itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifa tangkihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajul. Apa nikah piye? Saya itu pernah melihat dicium lelaki. Wah, enggak mau. Enggak gelem sadung ditambung lan wa qad qabbalaha rajul. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajul. Dicium oleh lelaki. Wah, sudah enggak minat raja langsung bos. Keren. Suatu saat kemudian dinikahi perempuan itu. Oh rajanya marah, kamu lagi gak punya harga diri gini. Oh gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Bilang ke raja, Ta'rif man manir rojul, lagi itu siapa? Abu Bakar. Kamu tahu gak lagi itu siapa? Sob, Abu Bakar. Saya kan hanya bilang rojul. Pernah dicium lelaki. Nah pikirannya raja orang laki ya gue gini. Tapi butuh karena mau rojo bergak situ itu aja. Baru kayak digulirkan gitu, waktu kebala rojo. Oh nggak mau. Saya satu saat pegawainya tadi nih kayak perempuan. Oh, kamu nggak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rojo? Apa abu? Wah nggak mau tahu, nggak pohon. Nggak mau kau tadi guys bujuk pulang. Berarti mau segambung macam-macam. Nah itu namanya khilaf. Apa? Khilaf. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bongso ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati annahu kana bayna farisa war rumi qitalun wa kana al musyrikuuna yawadduna an taghliba farisu ar-ruma. Di anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris liqaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih seneng kalau yang menang itu orang Nasrani kalau bandingannya ateis, karena bagaimanapun percaya kekuatan langit, sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan apapun. Bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit, sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Faqra'at Kisra terusnya. Ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih seneng yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga apa istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.